Cristiano Ronaldo terlihat lebih jago setelah pindah ke Arab Saudi dan bergabung dengan Al Nassr ketimbang selama di Manchester United musim ini. Salah satu tolak ukur kesuksesan Ronaldo tersebut adalah melalui jumlah golnya. Saat ini Ronaldo mengemas 8 gol bersama Al Nassr di Liga Pro Arab Saudi dalam 5 pertandingan saja. Sementara ketika masih bersama MU pada musim ini, Ronaldo mencetak 1 gol dalam 10 pertandingan Liga Inggris. Ronaldo memiliki 8 gol dan masuk dalam persaingan top skor Liga Arab Saudi. Posisi teratas dalam daftar top skor itu adalah Talisca, rekan satu tim Ronaldo di Al Nassr dengan 13 gol. Adaptasi yang cepat menjadi salah satu faktor yang mendukung Ronaldo kembali produktif sebagai seorang penyerang. Hal tersebut diimbangi dengan gaya hidup pemain-pemain Al Nassr yang dilaporkan coba mengikuti cara CR7. Kapten timnas Portugal itu mengalami masa sulit dalam 2 pertandingan awal bersama Al Nassr, yakni ketika melawan Etihad dan Al Ittihad setelah gagal mencetak gol. Ketenaran Ronaldo membuat pemain lawan memberikan penjagaan ketat kepada pemain 38 tahun itu. Sedangkan Talisca mengambil keuntungan dengan mendapatkan peluang gol saat Ronaldo dijaga. Nasib CR7 berubah usai mencetak gol pertama di Liga Saudi saat melawan Al Fateh pada pekan ke-15 Liga Saudi. Absennya Talisca pada pekan ke-16 saat melawan Al Wahda menjadi momentum bagi Ronaldo mengembalikan pamornya sebagai penyerang haus gol. CR7 mencetak 4 gol atau kuatrik dalam laga itu. Saat Talisca belum bisa menjadi starter, Ronaldo membantu Al Nassr menang 2-1 atas Al Taawun dengan torehan 2 asisnya. Kini setelah Talisca lagi-lagi absen karena cedera hamstring, Ronaldo menggila dengan mencetak hat-trick saat melawan Damak. Torehan itu membuat Ronaldo mengemas 62 hat-trick dalam karirnya. Setelah diberi kepercayaan menjadi starter oleh pelatih Rudi Garcia mengubah cara bermain Ronaldo di Al Nassr, Ronaldo tampil lepas dan tidak selalu mencetak gol lewat titik penalti. Gol kedua saat melawan Damak dengan tendangan kaki kiri membuktikan ketajaman Ronaldo telah kembali. Situasi ini berbeda ketika CR7 masih di MU. Pada awal musim, Cristiano memiliki persoalan keluarga yang bentrok dengan MU. Keinginan pergi dari Old Trafford dicegah Erik Ten Hag. Ditambah lagi, tidak ada klub Eropa yang bermain di Liga Champions yang ingin menampung Cristiano Ronaldo. Mental Ronaldo ambruk dengan sering menghuni bangku cadangan bersama Manchester United. Namun setelah kembali mendapatkan posisi starter dalam pertandingan, Ronaldo bisa kembali tajam seperti yang telah dilakukan dan dibuktikan oleh Al Nassr. Cristiano Ronaldo saat ini telah mendulang 709 gol di level klub, sedangkan rival abadi Ronaldo, Lionel Messi, telah mengoleksi 700 gol di level klub. Gol ke-700 Messi tercipta saat Paris Saint-Germain bertandang ke markas Olympique Marseille di lanjutan Liga Prancis musim ini. La Pulga mengemas 700 gol bersama dua klub berbeda, yakni Barcelona dan Paris Saint-Germain. Ia mengoleksi 672 gol dari 778 penampilannya. Lionel Messi pun menjadi pesepak bola kedua ke abad 21 yang mengoleksi 700 gol. Ia mengikuti jejak sang rival abadi Cristiano Ronaldo yang telah mengoleksi 709 gol. Cristiano Ronaldo mengemas 709 gol bersama 5 klub berbeda. CR7 mencetak 450 gol untuk Real Madrid, 145 gol untuk Manchester United, 101 gol untuk Juventus, 5 gol untuk Sporting, dan 8 gol untuk Al Nassr. Terbaru, Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick saat Al Nassr menang 3-0 atas Damak FC di Liga Arab Saudi pada Sabtu 25 Februari malam. Satu hal yang pasti, Messi dan Cristiano membuktikan umur hanyalah angka. Pasalnya dua sosok mega bintang sepak bola dunia itu masih tajam dalam urusan menjebol gawang lawan di usia yang sudah tidak muda lagi. Namun Cristiano Ronaldo tentu bisa disebut sebagai pemain yang lebih tajam daripada Lionel Messi. Pasalnya selain torehan gol CR7-nya lebih banyak dari La Pulga, Ronaldo juga mampu mencatatkan gol-golnya itu di 5 klub berbeda dan di liga yang berbeda juga. Manchester United sukses meraih gelar juara Piala Liga Inggris musim ini usai menumbangkan Newcastle United. Casemiro yang tampil gemilang di laga tersebut pun menuai pujian setinggi langit dari rekan setimnya Marcus Rashford. Untuk diketahui, laga antara MU melawan Newcastle United tersaji di Wembley Stadium. Setan Merah berhasil menang dengan skor 2-0 lewat gol Casemiro menit ke-33 dan Marcus Rashford di menit ke-39.
Selepas pertandingan itu, Marcus Rashford pun mengakui jika kedatangan Casemiro ke MU membuat timnya mendapatkan perbedaan yang cukup besar. Menurutnya, Casemiro memiliki kepemimpinan dan pengalaman yang sanggup membawa Manchester United ke arah yang positif. Dia membuat perbedaan besar, kepemimpinan dan pengalamannya dalam permainan sangat besar. Saya telah berbicara dengan beberapa pemain depan lainnya dan di lapangan mereka merasakan rasa aman di belakang mereka, tutur Marcus Rashford. Sementara itu Casemiro sendiri mengaku bahwa kepindahannya ke Manchester United dari Real Madrid bukan karena soal uang, melainkan karena dirinya memang sangat mencintai sepak bola. Hal itu telah dibuktikannya dengan membawa MU menjuarai Carabao Cup. Barcelona takluk 1-0 dari Almeria pada laga pekan ke-23 La Liga di Power Horse Stadium. Hasil menang tersebut membuat pelatih Xavi Hernandez murka. Menjalani duel di kandang lawan, Barca tampil menekan sejak bola digulirkan. Blaugrana mencatatkan 72% penguasaan bola berbanding 28% milik Almeria. Namun meski menguasai jalannya laga, Barcelona kesulitan menembus rapatnya barisan belakang tim tuan rumah. Blaugrana hanya memperoleh satu peluang bagus dari 13 kesempatan, sedangkan Almeria melepaskan 6 tembakan yang satu di antaranya mengarah ke gawang. Barca akhirnya menyerah 0-1 dari Almeria. Gol tunggal kemenangan sang lawan dicetak El Bilal Toure pada menit ke-24. Pelatih Xavi Hernandez merasa geram dengan hasil minor yang didapatkan Barca tersebut. Samara karena kami memainkan permainan terburuk musim ini, terutama pada babak pertama. Kami kekurangan intensitas dan juga ritme. Kami tidak menunjukkan semangat untuk memenangkan pertandingan. Akan sulit untuk memenangkan La Liga, tetapi kami harus bereaksi sekarang. Kami belum menunjukkan bahwa kami ingin menang di sini, ujar Xavi Hernandez dilansir dari laman resmi klub.